Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa duduk untuk bertolabul ilmi setelah melaksanakan kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala, salat subuh berjamaah. Dan karena di pagi hari ini mendadak kita buat kajian, berarti temanya adalah kultum, kuliah terserah antum. Artinya bisa pendek, bisa panjang. Baik, salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin di antara kita sering mendengar kajian tentang seputar azab kubur. Tetapi di sana ada pembahasan lain dari sisi azab kubur, itu adalah nikmat kubur. Inilah yang terkadang sebagian kita tidak paham, bahwa banyak bisyarat, habar gembira yang akan didapat oleh orang-orang yang beriman di dalam kuburan. Apa saja habar gembira yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang mukmin ketika Allah masukkan ke dalam kuburan? Inilah pembahasan di pagi hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama, habar gembira saat kematian dulu. Disebutkan di dua surat dalam Al-Quran. Pertama, surah An-Nahl ayat 31 dan 32. Kemudian Fussilat ayat 30. Dalam surah An-Nahl Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, كَذَلِكَ يَزِّ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, maka mereka, para malaikat, mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, masuklah ke dalam sorga karena apa yang kalian kerjakan. Kemudian dalam surah Fussilat ayat 30 nya Allah mengatakan, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah padanya, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian takut, janganlah kalian sedih, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Jadi habar gembira pertama adalah saat detik wafatnya seorang mukmin.
mereka akan bahagia. Kenapa mereka akan bahagia? Karena malaikat yang membisikkan di telinganya itu adalah bisikan-bisikan kebaikan. Sehingga kita lihat seorang mukmin itu kalau meninggal, macam-macam terkadang Allah tampakkan kebahagiaan. Terkadang dia tersenyum, terkadang ditampakkan keringat di dahinya, terkadang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terkadang dia membaca Al-Quran, terkadang meninggal saat solat, dan begitu seterusnya. Dan itu kegembiraan yang pertama yang diraih seorang mukmin saat wafatnya. Kemudian yang kedua, saat masuk ke liang lahat. Kita tahu bahwa dalam proses peristiwa-peristiwa kubur itu ada empat peristiwa. Pertama disebut dengan dhaghtatul qabri, himpitan kuburan. Yang kedua disebut fitnatul qabri, dua malaikat yang bertanya, mungkar dan nakir, atau disebut dengan fitnah kubur. Yang ketiga azab kubur, dan yang keempat nikmat kubur. Kita tahu bahwa peristiwa pertama di kuburan itu adalah himpitan kubur. Setiap manusia pasti dihimpit kuburan. Tidak mukmin, tidak kafir. Semua kena. Mau anak bayi, mau anak dewasa, mau laki-laki, perempuan, pasti terkena himpitan. Dan himpitan kubur ini disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan, inna lil qabri dhaghtatun, sesungguhnya kuburan itu memiliki himpitan. Dan himpitan kubur ini meretakkan semua tulang belulang, bahkan meretakkan semua persendian, sehingga dia akan menjerit yang tidak ada yang tahu jeritannya kecuali selain manusia dan jin. Artinya binatang-binatang mendengar. Tetapi tentu yang seperti ini berlaku kepada orang kafir. Orang kafir, orang munafik, orang fasik, ya. Tetapi himpitan kubur bagi orang-orang yang beriman adalah himpitan kebahagiaan. Sehingga para ulama ketika membicarakan tentang himpitan bagi orang-orang yang beriman itu layaknya seorang ibu saat memeluk bayinya. Karena kita semua berasal dari tanah. Jadi tanah itu diibaratkan ibu kita. Jadi kalau kita masuk kuburan dihimpit itu seolah-olah ibu sedang memeluk bayinya. Tidak merasakan apapun. Makanya ketika kematian seorang sahabat yang sangat mulia, siapa dia? Sa'd ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Sa'd ibn Mu'ad ini pemimpin Aus. Saat kematiannya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy wa futihat lahu abwabus sama wa shahidahu 70 alfan minal malaika laqad dhumma dhummata thumma furrija 'anhu." Inilah orang yang karenanya arasy Allah bergetar. Jadi saat kematian Sa'd ibn Mu'ad ini, arasy Allah yang besar sekali itu bergetar. Dan arasy itu kan makhluk yang paling besar, bisa bergegar karena wafatnya Sa'd ibn Mu'ad. Karenanya pintu-pintu langit dibuka, dan karenanya pula 70 ribu malaikat turun dari langit menyaksikan jenazahnya. Sungguh dia telah dihimpit dengan sekali himpitan, kemudian dilepaskan kembali. Kalau seandainya himpitan itu
sebagaimana hadis yang ma'ruf bisa meretakkan tulang belulang, memutuskan urat-urat persendian, mustahil seorang sahabat semulia Sa'd bin Mu'ad merasakan itu. Berarti himpitan yang merasakan sakit itu hanya berlaku kepada orang-orang kafir saja, orang-orang munafik saja. Karena bayi yang tidak bersalah saja, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabri la aflata hadzal sabi." Jika seorang selamat dari penyempitan kuburan, niscaya bayi ini akan selamat. Tapi bayi pun tidak selamat. Apa salahnya bayi? Kenapa dia dihimpit? Dosa pun tidak, kan itu ya. Berarti himpitan bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman atau bayi, adalah sebagaimana seorang ibu memeluk bayinya. Himpitan kasih sayang, itu maksudnya. Ini kabar gembira yang kedua. Kabar gembira yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemantapan jawaban pada setiap soalan-soalan mungkar dan nakir yang diberikan kepada setiap para penghuni kubur. Dan itu diarahkan atau disyaratkan dalam surah Ibrahim ayat 27. Allah mengatakan, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha." Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dalam ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Kata Bara bin Azib, seorang sahabat, ketika memberikan catatan dengan kalimat, "Allah akan teguhkan ucapan bagi seorang yang beriman di dunia dan akhirat," kata beliau, "Ini ayat turun pada perkara fitnah kubur." Jadi orang-orang yang beriman apabila ditanya, "Siapa Rabbmu?" maka dia langsung menyaut Allah. "Siapa nabimu?" langsung menyaut Muhammad. "Apa agamamu?" langsung menyaut Islam. Siapa yang bisa menjawabkan ini? Memang kalau di dunia mudah saja menghafalkan, tetapi bukan berarti di akhirat semua bisa menjawab, tidak. Yang memantapkan jawaban itu Allah. Jadi Allah yang membuat kita mantap jawabannya, bukan pengetahuan kita, gitu maksudnya. Allah yang memantapkan, karena di sini kalimatnya yuthabbitullahu, Allah menetapkan, memantapkan. Artinya Allah yang menjadikan kita ini mampu menjawab. Dan itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Berarti ini kabar gembira yang ketiga. Allah memberikan kemantapan. Kemudian kabar gembira yang keempat, Allah lancarkan setiap jawaban. Setelah Allah mantapkan, kita mampu menjawab. Disebutkan dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang panjang sekali. Salah satu penggalan hadisnya, Rasul mengatakan, "Fayatihi malakani fayujlisanihi fayakulani lahu man rabbu." Fayaqulu rabbi Allah. Fayaqulani lahu ma dinu. Fayaqulu dini al-Islam. Fayaqulani lahu ma hadar rajul alladhi buitha fikum. Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua malaikat datang kepadanya dan mendudukkannya. Lalu keduanya bertanya, "Siapa Rabb?" Maka si mayat mengatakan, "Rabbku Allah." Kedua malaikat bertanya lagi, "Apa agamamu?" Dia menjawab, "Agamaku adalah Islam." Kemudian keduanya bertanya lagi, "Siapa laki-laki yang telah diutus kepadamu?" Maka dia menjawab, "Beliau adalah utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Mungkin sekali lagi bahwa
Hari ini antum ditanya, pasti semua bisa jawab. Tapi apakah di kuburan bisa lancar jawabannya? Kan tidak juga. Makanya ini kabar gembira. Selain Allah mantapkan jawabannya, kemudian ketika kita ditanya, mengalir pula jawaban itu. Nah, ini adalah kabar gembira yang keempat. Kabar gembira yang kelima, setelah Allah Subhanahu wa taala mantapkan jawaban kita dan kita pun mengalir dalam jawaban-jawaban pertanyaan malaikat itu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan tazkiyah, rekomendasi. Apa itu? Allah tiba-tiba berfirman dari langit dan mengatakan, "An-sadaqa 'abdi." Hambaku telah benar. Hambaku telah benar, hambaku telah jujur. Dan ini tazkiyah yang luar biasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala langsung yang mengatakan kepada kita, "An-sadaqa 'abdi." Hambaku telah benar. Tazkiyah mana lagi yang lebih jujur daripada tazkiyah Allah Subhanahu wa taala? Kabar gembira mana lagi yang lebih bahagia daripada Allah mengatakan kepada kita, kita dianggap orang jujur? Kalau manusia, anda katakan antum orang jujur, belum tentu orang mengatakan antum jujur. Tapi kalau Allah yang mengatakan jujur, manusia mendustakan kita terserah, tidak ada urusan. Tapi kalau seluruh manusia mengatakan kita jujur, tapi Allah katakan kita pendusta, buat apa? Kan itu ya. Tapi kalau Allah katakan kita jujur, satu manusia berdusta, terserah. Mendingan kita dianggap jujur di hadapan Allah daripada jujur di hadapan manusia tapi Allah dustakan kita. Dan ini tazkiyah luar biasa, kabar gembira yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita kalau kita digolongkan orang-orang yang beriman. Ini kabar gembira yang kelima. Yang keenam, setelah Allah Subhanahu wa taala berikan tazkiyah kepada kita, apalagi Allah Subhanahu wa taala akan luaskan kuburan kita. Ada dua riwayat. Pertama, disebutkan dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yubsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'in." Sab'una dhira'an fi sab'in. Berapa luasnya kuburan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kuburannya diperluas 70 kali 70 hasta. Satu hasta itu segini nih, ini satu hasta. Ya. Kalau 70 dibagi 2 berarti berapa? 35 meter. Kalau 30 kan 60. Berarti 35 meter. 35 meter kali 35 meter, 70 kali 70 hasta. Berarti 35 meter kali 35 meter kan itu ya, kalau dibuat meter. Ini satu riwayat. Jadi kuburan yang sempit tadi yang hanya 1 kali 2 meter gitu ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 70 kali 70 hasta. Luasnya, meluas kuburannya itu ya. Tapi dalam riwayat yang lain dari Bara bin Azib, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yubsaqu lahu fi qabrihi maddal basar." Madda basarihi. Kemudian kuburannya akan diluaskan sejauh mata memandang. Kalau antum naik ke atas gunung, kemudian antum lihat tuh, kira-kira pandangan antum sejauh mata memandang sampai di mana? Itu maksudnya.
Itulah luas kuburan. Kalau seandainya Allah berikan kabar gembira kepada seorang mukmin itu, Allah akan luaskan kuburan dalam riwayat 70 kali 70 hasta, tapi dalam riwayat Bara bin Azib sejauh mata memandang. Coba bayangkan, kalau antum saya kurung di satu ruangan, anggaplah di kamar masjid ini, dikurung, nggak ada penerangan, kan masih mending tuh luasnya, masih luas kamar ini daripada kuburan. Kuburan berapa peta saja kan itu. Tapi ngomong-ngomong, saya minum dulu kayak dingin kali ini. Bismillah. Oh, panas juga. Iya. Jadi analoginya begini, Ikhwan. Jadi kalau antum masuk ke dalam ruangan masjid ini, saya gelapkan, nggak ada apa-apa di situ, nggak ada kasur, nggak ada apa-apa, nggak ada handphone. Nah, boleh antum saya kasih handphone. Ya masuk aja badan di situ. 3 hari 3 malam di situ kan, nggak dikasih makan. Antum sudah pusing. Janganlah 3 hari 3 malam, 1 hari saya tak makan, tak gemetar. Apalagi mati listrik kan itu. Kita bayangkanlah di satu ruangan itu. Macam mana itu di kuburan yang sempit itu. Habis itu dipendam pula dari atas. Hanya tanah, tidak ada apa-apa. Kita sudah kebayang gelapnya kan. Ya. Lah ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala bentangkan kuburan seluas itu, menunjukkan di kabar gembira. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul bahwa seorang mukmin itu akan dibentangkan kuburannya sejauh mata memandang. Artinya tidak akan sumpek gitu maksudnya. Kita kalau berada di ruangan sempit kan sumpek gitu. Tapi kalau di ruangan terbuka kan hanya los gitu pandangan itu. Dan ini kabar gembira. Kemudian yang nomor 7, bukan hanya diluaskan saja, yang lebih hebat daripada itu apa? Dibukakan pintu surga. Subhanallah. Ya. Padahal belum ada kiamat, tetapi pintu sorga sudah dibukakan, kemudian diarahkan pula ke kuburannya. Dan itu disebutkan dalam hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannati waftahu lahu baban ilal jannah." Hambaku telah benar, hamparkan permadani untuknya dari sorga, bukakan pintu-pintu sorga kepadanya. Subhanallah ikhwan, bayangkan kita dihamparkan permadani dalam kubur itu, mengarah ke pintu sorga, kemudian pintu sorga pula dibuka. Ketika pintu sorga dibuka itu, ada kabar gembira yang nomor 8. Apa itu? Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa albisuhu minal jannah." Hantarkan pakaian dari sorga. Ketika mayat itu hanya 3 lapis kain kapan saja, kemudian masuk ke dalam liang lahat, entah tahan berapa bulan tu yang namanya kain kafan itu, lama-lama kan hancur juga. Tapi sebagai gantinya apa yang terjadi? Wa albisuhu minal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan pakaikan kepadanya pakaian dari sorga, dan pakaian dari sorga itu semuanya sutra, min sundusin wa is tabrak, rata-rata sutra dihantarkan dari sorga. Kemudian kabar gembira yang nomor 9, fayatihi min rauhiha wa tibiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hantarkan pula raihiha wa tibiha. Apa itu? Wewangian
dan bau semerbak yang luar biasa yang Allah hantarkan ke dalam kuburannya, menjadi wangi kuburan. Kita saja di ruangan kan pengennya wangi, harum gitu kan. Masuk ke hotel-hotel mewah itu harum gitu ya. Kan itu sebuah nikmat, kabar gembira. Belum lagi makanan dari sorga, belum lagi minuman dari sorga, itu kan kabar gembira yang luar biasa. Bahkan yang lebih hebat lagi nomor 10-nya adalah Allah Subhanahu wa taala datangkan kepadanya orang yang sangat baik hati. Disebutkan dalam sebuah hadis, jadi akan didatangkan padanya seorang laki-laki yang rupawan, berpakaian indah, beraroma wangi, untuk menemani dia selama dalam kuburan. Kemudian si mayat ini heran, kemudian bertanya, man anta, siapa engkau ini? Fawajhu kal wajhu yaji'u bil khair, wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Siapa kamu ini? Karena ikhwan, kalau kita analogikan kan, orang di penjara lah, masukkan ke dalam penjara, kemudian hanya satu sel satu orang saja, akan boring. Sepandai-pandainya orang itu buat aktivitas, pasti ada bosannya juga kan. Berbeda kalau seandainya satu penjara itu hanya dua orang, pasti ada komunikasi itu. Enggak akan boring kalau dua orang. Kan? Berbeda kalau sendiri kan, lontang lantung, bingung sendirian kan. Kalau berdua kan enggak bosan orang. Makanya Adam itu ketika dia di surga hidup sendiri, ketakutan dia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan Hawa kan. Akhirnya hilanglah rasa takut itu. Lah ketika kemudian orang dalam kuburan itu sendirian, kemudian dihantarkan teman yang baik, teman ini kemudian rupawan, wangi, enak ngomongnya, tiba-tiba ngajak bicara, terus tahu-tahu tidak sadar bahwa dia sudah lama di kuburan itu. Tahu-tahu teman yang baik ini memberitahukan bahwa kiamat sudah dekat. Makanya kemudian heran ini si mayat ini dan mengatakan, man anta, siapa kamu ini? Maka orang ini mengatakan, ana amaluka salih, sayalah amal soleh, sayalah solatmu, sayalah zikirmu, sayalah puasamu, sayalah silaturahimu, sayalah puasamu, sayalah baca Quran, dan begitu seterusnya. Dan ini kabar gembira yang nomor 10 yang luar biasa. Kemudian yang nomor 11, kabar gembira yang nomor 11, di mana orang-orang yang beriman tidak akan merasakan lamanya tinggal di kuburan. Anggap saja sejak zaman Adam sampai sekarang berapa ribu tahun dalam kubur itu. Ya kan? Atau janganlah sejak zaman Nabi, para sahabat. 14 abad silam kan? Enggak dikiamat-kiamatkan. Pertanyaannya, apakah mayat itu merasakan bimururil waqti, bahwa waktu itu berjalan? Seperti kita di dunia ini kan merasakan dengan berjalannya waktu kan, pagi, siang, sore, malam, besok pagi lagi. Tahu-tahu sudah seminggu, sebulan, setahun. Kita kan merasakan tuh berjalannya waktu. Pertanyaannya, apakah orang yang di kuburan itu merasakan berjalannya waktu? Ulama menjawab, lihat, kalau dia mendapatkan nikmat kubur, maka dia tidak akan merasakan bimururil waqti, waktu yang berjalan tidak akan dirasakan bagi dia. Dan itu disyaratkan dalam kisah Ashabul Kahfi dan kisah Uzair dalam Al-Quran yang ditirukan satu abad. Kan ditanya itu, kam labista, berapa lama kau tidur kan? Dia mengatakan, labistu yauman au ba'du yaum. Aku hanya tidur sehari atau separuh hari, padahal sudah satu abad. Menunjukkan bahwa kalau orang yang belum meninggal saja ditidurkan satu abad, kemudian dia terbangun rasanya baru setengah atau satu hari saja,
maka begitu juga orang-orang yang dikubur ketika mendapatkan nikmat kubur. Kayak antum bermimpi nih, mimpinya indah banget gitu ya, tiba-tiba terbangun, aduh kok sebentar kali mimpinya, padahal antum udah dari pagi sampai sore itu tidur tuh. Dibilang sebentar kali katanya, karena indah. Coba antum mimpi buruk, baru 5 menit tuh kayak udah lama kali megap-megap antum. Jadi para ulama mengatakan bahwa orang-orang yang tidak akan merasakan bimururil waqti, dengan berjalannya waktu itu, hanya orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur saja. Tapi orang yang mendapatkan azab kubur, dia akan merasakan itu. Waktu itu berjalan. Dan orang-orang yang beriman akan mendapatkan kabar gembira bahwa dia tidak akan merasakan berjalannya waktu. Itu maksudnya. Ini yang ke-11. Yang ke-12, orang-orang yang beriman, mereka akan merasakan nikmat, artinya kebahagiaan. Jadi bahagia betul dalam kuburannya itu. Sehingga sebahagia apapun orang hidup di dunia, tidak lebih bahagia dibandingkan orang yang ada di kuburan. Itu yang disebut dengan nikmat kubur tadi. Makanya kenapa Utsman bin Affan kalau diingatkan dengan kuburan itu menangis, tapi kalau diingatkan dengan neraka dia biasa-biasa saja. Ketika ditanya, ya Utsman aneh engkau ini, diceritakan neraka kau biasa saja raut mukamu, kau diceritakan tentang kuburan kau pula menangis, katanya. Kata Utsman, celaka engkau, kuburan ini, kata Utsman, bisa saja satu lubang menuju lubang-lubang neraka, atau dia adalah taman dari taman-taman sorga. Jadi kita akan tinggal di taman. Itulah nikmat kubur namanya. Jadi nikmat kubur itu luar biasa. Makanya orang itu akan mendapatkan kenikmatan lebih nikmat dibandingkan dia pernah nikmat di dunia. Seberapa nikmat orang di dunia ini, masih nikmat kubur. Karena kubur itu adalah jannah yang pertama, sorga yang pertama sebelum masuk ke sorga yang abadi. Tapi perlu diingat bahwa orang-orang yang di kuburan itu juga bisa merasa sedih. Sama dengan ketika antum kehilangan sesuatu, kita sedih, tersiksa gitu ya. Atau ada masalah gitu ya, entah masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apa-apa, kan kadang-kadang tersiksa batin kita. Lah, orang yang di kuburan pun akan sama merasakan hal itu, tersiksa batinnya. Kapan? Ketika orang-orang yang di atas kuburan melakukan niyaha. Niyaha itu artinya meronta-ronta, menangis-nangis gitu ya, menolak takdir gitu. Kalau nangis saja enggak apa-apa, namanya orang meninggal sedih, Rasul aja nangis gitu. Tapi kalau sampai niyaha ini membuat apa? Orang yang mati itu yu'adzab, di'adzab. Tapi bukan diazab di sini artinya diazab fisiknya, tidak, maksudnya diazab batinnya. Ya, karena ada hadis yang mengatakan innal mayyit yu'adzab bibuka'il hayy. Rasul mengatakan orang yang mati itu akan diazab disebabkan tangisan orang hidup. Maksudnya niyaha. Yang sampai merobek-robek, memukul-mukul. Karena saya pernah menyaksikan ada orang sedang koma. Ini istrinya itu udah guling-guling tuh. Gulang guling tuh, sampai akhirnya diamankan sama kerabatnya, dimasukkan ke kamar, dikunci rumahnya, tak jadi mati pula dia. Coba kalau mati apa enggak jelas tuh kan. Nah, artinya bahwa orang-orang yang seperti ini membuat mayat itu tersiksa. Maksudnya orang yang ada di kuburan itu yu'adzab, di'adzab. Maksudnya di'adzab bukan fisiknya tapi batinnya. Jadi dia merasa sedih gitu ya, tersiksa batinnya itu gara-gara tangisan orang yang di atas kuburan itu. Makanya kenapa nasihat saya, kalau ada orang yang meninggal itu sebenarnya dia hanya butuh 3 kata saja. Orang mati itu hanya butuh 3 kata. Kata yang pertama, Allahummaghfirlahu, ya Allah ampuni dosanya.
Yang kedua, Allahummarhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Kemudian yang ketiga, Allahumma tsabbithu, ya Allah mantapkanlah dia. Maksudnya dalam jawaban. Itu yang diperlukan saat orang itu meninggal. Tiga kata ini. Tidak lebih daripada tiga kata. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah sayangi dia, ya Allah mantapkan jawabannya. Cuman itu yang diperlukan. Ya. Itu saat dia meninggal gitu ya. Kalau sudah lama ya tentu doa ampunan. Jadi mayat itu sangat bahagia, disebutkan sama para ulama, yang paling dinanti oleh para penghuni kubur, entah ayah kita yang sudah meninggal, ibu kita, nenek kita, atau keluarga kita nih. Mereka sangat bahagia itu apabila mendapatkan doa dari orang yang hidup. Jadi kalau kita mendoakan ampunan, rahmat, kata ulama, itu yang dinanti. Jadi mereka sangat bahagia sekali dengan doa kita kalau kita mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia. Dan juga sedekah yang kita niatkan kepada orang yang sudah meninggal. Inilah diantara 12 kabar gembira bagi para penduduk kuburan. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.